pagi, jumpa lagi kita. Hari ini merupakan hari ke-4 saya kuarantin di sini ladang. Jadi sekarang ini saya mau sambung kerja saya kemarin dulu, yaitu pangkas saya punya tanaman. Kemarin saya sudah buat, banyak sudah saya pangkas, tapi belum habis lagi. So, banyak nih nangka madu saya tanam. Dan yang kemarin ini saya tanam, yang kemarin ini saya pangkas. Ini sengaja saya potong yang ini nah, sebab saya belajar dari otai-otai. Dorang bilang kasih bentuk pokok, kalau nangka selalunya kasih bentuk masa dia kecil. Jadi beginilah. Nanti dia akan membesar, jadi rendah saja. So inilah batang-batangnya akan membesar. So saya kasih tinggal dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 batang saya kasih tinggal. So lebih kurang beginilah. Tuna pun sama juga. Oke lah, saya punya pangkas sebab ini adalah pengalaman pertama saya dan saya belajar dari otai-otai. Saya banyak bertanya dengan diorang dan saya banyak rujuk di YouTube lah cara-cara pemangkasan untuk apa nih, untuk nangka madu C33. Saya rasa sampai di sini saja hari ini. Ada sebenarnya ada 5 pokok saja saya kasih pangkas sebab pemandangan mau jam 9 lebih sudah. Saya rehatlah, panas, mau kupi-kupi dulu. Dulu.
close till I get up. Time is better.